karena yang sudah tadi tidak pernah di tempat itu rujak. Jadi kita mau perjelas ini, apakah Bapak nanti kalau terpilih, Bapak ke tempat itu rujak? Itu saja, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Saya ini kader pemerintahan, orang pemerintahan, jadi saya tahu aturan. Masa ada rujak tidak ditempati? Dan sebenarnya itu kalau diperiksa, kalau DPR itu mau periksa baik-baik, itu temuan itu kalau dilaporkan. Kenapa? Anggarannya habis, makan minumnya habis. Kan ada makan minum bupati, satu bulan itu minimal 25 juta sampai 30 juta. Dan makan minum itu harus dimakan di rujak, bukan dimakan di bau-bau. Jabatan itu dianggarkan negara. Pak Edo, ini itu sebula-sebula. Sampai 40 juta, berapa sekarang satu bulan Pak Edo? Anggaran? 40-an juta satu-satu. Foto 10 juta sama itu makan minum. Makan minum di rumahnya bupati itu dikasih, setiap bulan negara kasih. Menanai latihan ini, nana ini ya? Nailo doang ini, nana ini. Sementara uangnya habis. Habis dimakan di mana? Itu tidak benar. Saya jadi rektor negeri, harusnya satu bulan 25 juta juga saya punya anggaran rumah tangga. Alhamdulillah saya tidak ambil, saya tolak. Malam Jumat subuh itu kebiasaan saya di Kolaka walaupun saya tidak apa-apa. Kita selalu berusaha bagi-bagikan, kita kasih makan semua orang sebanyak-banyak. Insya Allah jatahnya bupati untuk makan 40 juta tadi itu juga akan kita gunakan supaya habis sholat subuh kita makan sama-sama di masjid raya. Dari mana? Uang itu jadi bukan uang saya, itu uang negara. Untuk siapa? Untuk kita, insya Allah. Saya niati kuah sidang KM Bali Rektor minam amalai mitad dana rumah tangga kuah minam amalai hampano ajakin ulu kukon makoro. Insya Allah saya sudah janji, saya sudah bilang sama di mawas angkat, saya sudah kasih tahu juga saya mau tinggal di rujak, tapi mudah-mudahan jangan saya makan minta tanggung rujak karena saya masih bisa makan dari hasil saya sendiri. Bayi di amai anifumak pada mamah kisahkan amai.